إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح صاحب هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المحيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الاخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى ياتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التاويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاته في الدارين آمين. قال الإمام الفقيه العلامة الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي رحمه الله تعالى قال الشرط الثامن ستر العورة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة في صلاتها وعند الأجانب جميع بدنها إلا الوجه والكفين وعند محارمها ما بين السرة والركبة وشرط الساتر ما يمنع لون البشرة ولو طينا وماء كدرا لا خيمة ضيقة وظلمة ولا يجب الستر من أسفل ويجوز ستر بعض العورة بيده فإن وجد ما يكفي سوءتيه تعين لهما أو أحدهما فيقدم وجوبا قبله ويزر قميصه أو يشد وسطه إن كانت عورته تظهر منه في الركوع أو غيره. كتم مؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثامن شرط yang ke-8 daripada segala syarat sah salat satrul aurati menutup akan aurat. Ini syarat yang ke-8 daripada beberapa syarat sah sembahyang ialah menutup aurat. Ibarat dengan satrul aurat, satru dengan makna istitar, menutup dengan makna tertutupnya aurat. Maka dia tak mensyaratkan fi'lul fa'ilah, maksudnya dia cuma mensyaratkan aurat itu tertutup, sama ada ditutup oleh musalli, orang yang sembahyang, ataupun orang lain yang tolong tutup, orang lain yang tolong tutupkan. Maka tak mensyaratkan musalli itu sendiri yang mesti menutup auratnya sendiri, tak, walaupun orang lain yang tolong tutup aurat dia. Maka memadai, sebab yang disyaratkan ialah aurat yang tertutup, bukanlah yang syaratnya ialah menutup aurat. Itu daripada sudut kefahaman syarat lah, kefahaman syaratnya. Jadi satru dengan makna istitarul aurati, tertutupnya aurat. Baik, syarat yang ke-8 ialah menutupnya aurat ataupun tertutupnya aurat. Hmm.
aurat pada lughah daripada sudut bahasa dengan makna an-naqsu, dengan makna kekurangan. Macam tu juga dengan makna asy-syai'ul mustaqbah, sesuatu yang dianggap buruk, sesuatu yang dibilang buduh. Itu asal makna daripada sudut lughah lah, dan dibawa makna tu ke dalam makna istilahi ataupun makna syar'i bagi aurat. Kerana huduhnya sekiranya terdedahnya kawasan-kawasan yang dianggap sebagai aurat tersebut. Itu daripada sudut lughah lah. Adapun daripada sudut istilah, maka aurat diitlakkan pada fuqaha dengan dua makna. Aurat ada dua makna bila disebutkan bahawasanya ini aurat, maka boleh pegang ataupun boleh pakai pada dua makna. Yang pertama, ma yahrumu nazaruhu, sesuatu perkara yang haram memandangnya. Yang kedua, ma yajibu satruhu, perkara yang wajiblah menutupnya. Perkara yang wajiblah boleh menutupnya. Maka aurat dengan dua makna itulah. Satu, benda yang tak boleh tengok, satu makna. Dan aurat juga dengan makna benda yang kena tutup, benda yang kena litup. Maka perbahasan yang pertama iaitu ma yajibu ma yahrumu nazaruha dibincangkan dengan panjang lebar dalam perbincangan bab munakahat, benda apa yang boleh tengok dan benda apa yang tak boleh tengok dalam sudut aurat antara laki-laki dan perempuan secara umumnya di luar daripada solat. Maka kalau itlak di luar daripada solat, kalau itlak di luar daripada solat dengan istilah aurat, contohnya macam disebutkan biasa kita jumpa apa nama aurat perempuan di hadapan lelaki ajnabi contohnya. Maksudnya tu aurat di luar solat lah. Maka aurat di luar solat dengan makna ma yahrumu nazaruha, perkara yang haram dilihat. Adapun sekiranya membincangkan aurat dalam kerangka solat, dalam perbincangan solat, maka maksudnya benda yang wajib tutup, ma yajibu satruha, perkara yang wajib tutup. Kadang-kadang kedua-duanya masuk dibincangkan sekali. Kadang-kadang ni dibincangkan secara berasingan. Kadang-kadang yang dimaksudkan dengan aurat tu benda yang kita tak boleh tengok, walaupun benda tu tak perlu ditutup. Kadang-kadang yang dibincangkan dalam aurat tersebut ialah dengan makna benda yang kena tutup, walaupun dilihat, walaupun apa nama dilihat dan sebagainya lah. Tengok pada setiap bab ataupun setiap tajuk yang kita bincangkan berkaitan dengan aurat. Sini dia digabungkan kedua-duanya lah. Walaupun fokus dia kepada aurat yang wajib ditutup, tapi disebutkan juga dalam secara istitrat, secara sambil-sambilan, aurat yang haram dilihat, pecahan aurat yang haram dilihat. Sedangkan tempat yang paling tepat untuk membincangkan tentang aurat yang haram dilihat ialah perbincangan dalam bab munakahat. Tapi disebutkan sini sebab alang-alang dah bincang bab aurat, kita bincang habis. Dan dia akan bincangkan pula lah dalam kitab-kitab yang lain bila masuk dalam bab munakahat dengan panjang lebar perbahasan aurat yang haram dipandang. Sini kita punya fokus kita aurat yang wajib ditutup lah, tapi ada perbincangan berkaitan dengan aurat yang haram dilihat juga. Jadi ada dua makna tu lah. Contohnya macam muka bagi orang perempuan, qaul yang mu'tamad dalam mazhab ni dia aurat yang haram dilihat tanpa hajat, tapi dia bukan apa nama yang wajib ditutup. Contohnya lah antara perbincangan yang ada, tangan orang perempuan, pergelangan tangan orang perempuan, dia tidak wajib ditutup tetapi haram dilihat tanpa hajat, tanpa keperluan dan sebagainya. Maka situ ada dua makna aurat lah, ada dua makna. Sini membincangkan tentang aurat yang wajib ditutup, sebab tu diceritakan tentang satrul aurah, menutup akan aurat, menutup akan aurat. Qala rahimahullahu ta'ala asyartu thaminu satrul aurati, syarat yang ke-8 menutup akan aurat. Menutup akan aurat ni, menutup itu pada keseluruhan solat, dia panggil fi jami'i solah ataupun fi kulli juz'in min ajza'i solah, pada setiap juzuk sembahyang. Maksudnya start daripada A pada takbir Allahu Akbar, takbir ihram, sampailah mim assalamualaikum, kum tu, mim kum tu. Maka aurat perlulah ditutup dengan sempurna syaratnya, baru sah sembahyang seseorang.
maka tak sah solat seseorang sekiranya dia tidak menutup aurat sedangkan dia mampu menutup aurat. Itu asal kefahaman daripada syarat ni. Tidak sah solat seseorang yang tidak menutup aurat dengan sempurna sebagaimana yang akan disebutkan sekiranya dia mampu menutup aurat tersebut. Walaupun dia tak tutup tu dalam keadaan dia tak ada orang lain bersama dia, dia dalam keadaan berkhalwah seorang diri dia, walaupun dalam kegelapan malam yang kalau ada orang pun tak ada siapa boleh tengok aurat dia, tapi sebab dia mampu menutup aurat dan dia tak tutup aurat seperti mana yang dituntut dalam syarat sah solat, maka solatnya tidak sah. Sebab ni perbincangan tentang menutup aurat yang menjadi syarat bagi sah sembahyang bagi orang yang mampu. Maka faham daripada syarat ni, sekiranya orang tersebut tidak mampu untuk menutup aurat, dia lemah daripada menutup aurat. Macam-macamlah lemah menutup aurat ni. Tak ada apa nama pakaian yang sesuai dengan diri dia, tak ada pakaian yang suci dengan yang boleh digunakan untuk menutup aurat dan sebagainya. Tak ada orang yang nak boleh bagi pinjam kat dia, tak ada orang yang boleh bagi sewa kat dia, tak ada orang nak jual kat dia dan sebagainya. Memang tak ada lah. Ataupun pakaian tu ada, cuma dia pakaian tu pakaian yang mutanajis, yang tak sah dibawa dalam sembahyang dan sebagainya lah. Antara masalah yang disebutkan juga, apa nama, sekiranya dia berada pada satu tempat najis, pakaiannya ada, tapi kalau dia sembahyang dengan pakaian tersebut, tempat solatnya ialah tempat yang najis, dia akan sembahyang pada tempat yang najis. Melainkan kalaulah dia buka pakaian dia, dijadikan sebagai hamparan untuk dia solat dan dia sembahyang dalam keadaan bertelanjang tanpa pakaian tersebut ataupun secara terbukanya aurat, maka dia kena buat lagu tu dan solatnya sah. Gitu. Maka orang yang tak mampu untuk menutup aurat dan putus asa daripada menghasilkan makna menutup aurat tersebut, tak ada usaha dah, tak ada daya dah untuk dia usahakan untuk menghasilkan perbuatan menutup aurat tersebut, maka sah sembahyangnya secara telanjang. Bukannya salla ariyan, sah sembahyangnya secara telanjang. Walaupun masih lagi belum sempit waktunya di sisi Imam Ibn Hajar. Khilaf bagi Imam Ramli lah. Imam Ramli kata kena tunggu sampai sempit waktu baru boleh sembahyang dalam keadaan telanjang. Tapi Imam Ibn Hajar kata tak syarat sempit waktu. Cuma mensyaratkan putus asa daripada menghasilkan satrul aurah walaupun waktu masih lagi panjang. Maka sah dah disembahyang dalam keadaan telanjang dan tak perlu diulang semula. Sebab disyarat bagi yang mampu. Maksudnya kalau tak mampu untuk menutup aurat, maka tak disyaratkan syarat ini digugurkan. Itu asal perbincangannya lah. Dia akan sebut belakang sobat sikit dan kita akan ulang lagi sobat sikit. Qala rahimahullahu ta'ala, satrul aurati, menutup akan aurat. Syarat yang ke-8, menutup akan aurat. Menutup dengan aurat ni, kalau nak pasang makna dia, sebab sekejap belakang dia akan ni lah, dia akan sebut syarat dia, syarat satir tu, syarat yang benda yang menutup aurat tu. Tapi kita pasang makna dululah selepih. Menutup aurat tu dengan jirim yang tahir, bijirmin tahirin, dengan jirim yang suci, yamna'u ru'yati launil basharah, dengan jirim yang suci yang menghalang daripada melihat warna kulit. Tu kita nak apa nama, ikat dulu makna supaya senang kita bincangkan. Belakang tadi dia akan sebut secara dalam bentuk syarat. Menutup aurat dengan jirim, dengan sesuatu jirim yang suci yang menghalang daripada penglihatan ke atas warna kulit, dengan bahawa tidak dapat dibezakan antara cerahnya dan gelapnya. Kulit tu warna kuning langsat ke, kulit tu warna gelap ke, kulit tu warna merah putih ke, tak nampak warna kulit tu. Syarat dia mesti tak nampak warna kulit menutup tersebut sehingga tidak menampakkan warna kulit dalam keadaan seseorang itu dalam jarak majlis ataupun dalam jarak keadaan berbual. Kita bersembang dengan kawan kita contohnya dalam jarak macam mana? Tak dekat sangat lah, sekali bau mulut, saya kena yang liuk, dah lah, jauh sikit lah. Cara orang sembang lah, kalau dua orang bersembang, dia akan duduk jauh, jarak dia kita kata setangan ataupun sedepa lah, tak dekat sangat.
Kalau dekat sangat lagi mocik dia. Kalau jauh sangat lagi kena cokap, kena tinggikan suara. Dak dalam jarak berbual yang biasalah. Kalau dengan jarak lagu tu, benda yang digunakan untuk menutup auratnya menghalang orang pihak sebelah lagi daripada melihat warna kulitnya. Ni syarat yang dikehendaki dengan makna menutup warna kulit, menutup warna kulit dalam permasalahan satrul aurat. Begitu. Kalau dengan jarak tersebut masih lagi kelihatan warna kulitnya, boleh tahu kulit dia kalau kuning langsat ke di sebalik pakaiannya ataupun di sebalik benda yang digunakan sebagai penutup aurat dia, nampak warna kulit dia, maka tak sah, maka tak dikira sebagai menutup aurat yang sempurna. Syarat dia mestilah menggunakan jirim sesuatu. Jirim ni kalau kita mengaji dalam bab tauhid, maksudnya zat lah, mesti benda. Dia tak boleh sifat seumpama warna. Warna tak sah. Contohnya kita apa nama, lumur sabut kunyit dekat badan contohnya. Lumur apa nama sabut kunyit kat paha contohnya, kemudian kita basuh sabut kunyit tu, tinggal warna. Warna tak sah. Walaupun warna kuning kunyit tersebut menutup warna kulit kita, tapi dia tak dianggap sebagai menutup aurat sebab dia bukan jirim. Dia ialah sifat, dia warna. Kita lumurkan nila ke pada paha kita, kemudian kita basuhlah yang nila tu, cecair nila tu kita basuhlah, yang tinggal apa, yang tinggal warna melekat pada kulit. Dan warna biru nila tersebut menutup warna asal kulit kita. Adakah dikira sebagai menutup aurat? Tak. Sebab warna nila tersebut, warna tu bukan jirim. Warna tu ialah aurat, ialah sifat. Dia mesti zat, dia mesti jirim yang digunakan untuk menutup aurat. Menutup aurat. Jadi jirim yang digunakan mestilah jirim yang suci, yang menghalang daripada terlihatnya warna kulit badan seseorang pada kawasan yang dinamakan sebagai aurat yang wajib ditutup dulu. Itu dia punya kita panggil apa, maklumat asas tentang makna menutup aurat. Kemudian dia akan bincangkan makna tu lah. Ini dia nak bincang makna tu lah. Habis. Qala rahimahullahu ta'ala wa auratul rajuli wal amati ma baina surrati war rukbah. Ini masuk dalam pembahagian aurat antara laki-laki dan perempuan. Ada beza, laki-laki ada aurat dia khusus, perempuan ada aurat dia yang khusus. Sinilah yang menggabungkan antara makna aurat yang haram dilihat dengan aurat yang haram dipandang, aurat yang wajib ditutup dan aurat yang haram dipandang, dimasukkan sekali secara secara gabungan. Jadi kita kena rongkai satu-satulah. Fokus tujuan kita ialah perbincangan dalam solat, tapi dalam masa yang sama juga dia berikan juga maklumat untuk aurat seseorang yang di luar solat. Ini masuk belakang. Maka dimulakan dengan pembahagian aurat lelaki dan disamakan hukum dengan lelaki ialah hamba perempuan, sahaya perempuan pada zamannya ataupun pada masa yang wujudnya hamba-hamba dalam masyarakat. Wa auratul rajuli wal amati, dan aurat lelaki, wal amah, dan hamba sahaya, hamba perempuan, ialah ma baina surrati war rukbati, ialah di antara surah pusat war rukbah dan lutut. Ma kawasan di antara pusat dan lutut, anggota tubuh di antara pusat dan lutut. Dalam solat lah, dalam solat yang wajib ditutup, yang wajib ditutup. Maksudnya yang haram diperlihatkan warna kulitnya. Jadi lutut dan juga pusat dia tak masuk dalam kata aurat sebab dia sempadan. Yang masuk dalam kata aurat ialah perkara yang di antara keduanya. Cuma diwajibkan juga tutup pusat dan lutut ni untuk menyempurnakan tutupan aurat. Dia bukan kita tutup pusat dan lutut itu kerana dia aurat, tak, kerana dia menyempurnakan tutupan aurat. Wal hurrati fi salatiha wa indal ajanibi, dan perempuan merdeka. Tadi amah, amah tadi perempuan sahaya, perempuan hamba. Ni wal hurrah, perempuan yang merdeka.
fi salatiha, pada sembahyangnya, di dalam sembahyangnya. Bila bincang dalam sembahyang, maksudnya yang wajib ditutup, yang wajib ditutup warna kulitnya. Wa indal ajanibi, dan di sisi ajanib, di sisi orang yang boleh berkahwin dengannya, lelaki yang boleh berkahwin dengannya. Ini di luar solat. Wa indal ajanibi ay kharijas solah lah. Maka perbincangan di luar sembahyang maksudnya ma yahrumu nazaruha, dia wajib tutup dan haram dilihatlah. Maka sini dibincangkan secara khususnya ialah perbincangan tentang aurat yang wajib ditutup. Jami'u badaniha ialah keseluruhan badannya. Maksud keseluruhan badan ni daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Illal wajha wal kaffaini, melainkan muka dan tangan. Melainkan muka dan dua tapak tangan. Maka dia tak wajib ditutup. Dia tak wajib ditutup. Dia tak wajib ditutup. Wa inda maharimha, dan di sisi maharimnya, orang yang menjadi mahramnya, orang yang tak boleh berkahwin dengannya, tak masuk dengan kata ajnabi lah, lawan bagi ajnabi, orang yang tidak boleh berkahwin dengannya, mahram-mahramnya. Maksud wa inda maharimiha ni maksudnya di luar sembahyang lah. Di luar sembahyang, bukan dalam sembahyang. Ini bukan cerita dalam sembahyang, luar sembahyang. Aurat yang dia wajib tutup di luar sembahyang. Bila mana yang ada pada yang ada bersama dengannya hanyalah lelaki-lelaki yang haram berkahwin dengannya. Maka masuk juga dengan indal maharim kat sini, kalau dibincangkan dalam kitab-kitab lain juga, termasuk juga ialah pada ketika perempuan merdeka tersebut di dalam khalwah, dalam keadaan berseorangan. Apa nama, dan juga bersama dengan perempuan-perempuan yang muslimah. Perempuan-perempuan muslimah. Lagi afifah. Perempuan-perempuan muslim yang baik budi pekertinya. Ma baina surrati war rukbah ialah barang kawasan anggota. Baina surrati war rukbah, di antara pusat dan lutut. Di antara pusat dan lutut. Ini yang dia wajib tutup lah, secara atas nama aurat. Yang dia wajib tutup atas nama aurat. Maka tak dinafikan juga wajib dia tutup badannya, dada dan sebagainya, kerana apa nama, takut fitnah, dibimbangi timbulnya fitnah. Itu kewajipan yang lain lah. Adapun ditutup atas kewajipan sebagai aurat, contohnya apa nama, kita katalah apa nama, depan ayah dia, depan abangnya, depan adik lelakinya dan sebagainya, mahram. Macam itu juga dengan bersama perempuan-perempuan yang lain, kawan-kawannya, kakaknya, mak dia dan sebagainya, ialah auratnya ialah pusat dengan lutut. Pusat dengan lutut. Selain dia, selain aurat ini, selain daripada kawasan di antara pusat dan lutut, maka dia tidak wajib ditutup atas tiket aurat. Tapi dia wajib juga ditutup atas tiket menutup fitnah. Menutup fitnah. Jadi kalau tak timbul fitnah, tak wajib tutup lah. Kalau tak timbul fitnah, tak wajib tutup. Jadi kalau takut menimbulkan fitnah, maka wajib tutup kawasan dada dan sebagainya. Itu perbincangan yang di luar daripada masalah aurat. Itu perbincangan yang wajib ditutup kerana takut fitnah. Adapun yang dibincangkan atas nama aurat yang wajib ditutup dengan kehadiran mahramnya ataupun perempuan-perempuan muslimah, ialah di antara pusat dan lutut saja. Maka ni disebutkan secara ringkas, ni sangat ringkas. Perbincangan ini perbincangan yang sangat ringkas. Cumanya dia punya fokus dia ialah aurat yang wajib ditutup dalam sembahyang. Tu fokus dia lah. Sebab ni syarat dia. Cuma dimasukkan sikit secara istitrat, secara sambil-sambilan tentang aurat yang di luar sembahyang bagi seorang perempuan. Itu. Kalau kita nak bincangkan dengan panjang lebar, kita boleh ringkaskan lah. Kita boleh ringkaskan kepada dua pecahan. Satu, aurat untuk lelaki. Masuk kata lelaki-lelaki ni sahaya perempuan lah. Cuma kita tak sebut dah sahaya perempuan sebab dia tak praktikal. Law tak ada. Cuma dalam kitab masih kekal membincangkan tentang sahaya perempuan lah. Tapi kita tak sebut lah kat sini untuk meringkaskan kita punya perbahasan.
aurat untuk lelaki dan aurat untuk perempuan. Aurat untuk lelaki secara umumnya 4. Aurat untuk lelaki secara umumnya 4 gabung. Di antara aurat yang wajib ditutup dan aurat yang haram dilihat. Aurat yang orang perempuan tak boleh tengok. Gabung. Satu, aurat yang wajib ditutup, ma yajibu satruha, maksudnya diri dia sendiri kena usaha untuk tutup. Yang keduanya ialah apa nama, ma yahrumu nazaruha, perkara yang haram dilihat, maksudnya orang lain tak boleh tengok kawasan badan dia tu, juzuk badan dia tu. Dan kalaulah apa nama, dia sedar bahawasanya orang tengok kawasan badan dia tu, maka dia perlu menutupnya. Sebab nak apa nama, membantu atas mengelakkan dosa. Tidak boleh ta'awun, tidak boleh bertolong-tolong atas melakukan dosa. Itu perbincangan dia lah. Ada 4. Aurat lelaki secara umumnya ada 4. Satu, di dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Masuk juga di dalam sembahyang ini. Satulah dalam sembahyang, satu. Kemudian di luar sembahyang. Dalam sembahyang, satu. Kemudian di luar sembahyang dengan kehadiran perempuan-perempuan yang mahramnya. Dengan kehadiran perempuan-perempuan yang mahramnya. Dan juga kehadiran lelaki. Maka aurat yang wajib ditutup ialah, dan aurat yang haram dilihat ialah, selain daripada aurat ia ialah kawasan di antara pusat dan lutut. Kawasan di antara pusat dan lutut. Dalam sembahyang, laki-laki dalam sembahyang, ataupun di luar sembahyang dengan kehadiran perempuan-perempuan yang menjadi mahramnya, dan juga laki-laki yang lain. Maka yang dia wajib tutup ialah pusatnya, kita kata mudahnya pusat dan lutut lah. Kawasan antara pusat dan lutut yang menjadi aurat yang wajib dia tutup. Yang menjadi aurat yang dia wajib tutup. Dan juga menjadi benda yang haram dilihat. Bila dia wajib tutup, secara tak langsungnya dia haram dilihat oleh orang lain lah. Oleh orang lain. Satu. Aurat lelaki yang kedua ialah semasa dalam keadaan bersendirian. Dia panggil fil khalwah. Dia duduk seorang-seorang dia. Tak ada siapa. Dalam bilik yang tertutup, dalam rumah yang tertutup, contohnya dalam bilik air dan sebagainya lah. Dalam keadaan tertutup dan dia seorang. Tak boleh lah, dia duduk tengah padang, tak boleh lah. Itu bukan dalam kawasan tertutup. Dia duduk tengah padang, dia duduk dalam pekan, dia duduk atas jalan, tak ada orang, tak kira. Tak, ni dia duduk dalam kawasan yang tertutup. Dia pengen dalam khalwat. Bersendirian ataupun bersunyi-sunyian. Dalam bilik dan sebagainya, untuk bila mana dia seorang, maka yang wajib ditutup bagi laki-laki ialah kemaluannya, depan dan belakang. Dia panggil sawataihi. Dua kemaluannya, laki-laki dan perempuan. Dua kemaluannya, iaitu depan dan belakang. Bagi laki-laki, perempuan tak? Bagi laki-laki. Saya perempuan, kita bincangkan dia. Maka yang dia wajib tutup hanyalah kemaluannya, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itu saja yang dia wajib tutup. Kalau tak ada hajat untuk membukanya, sekiranya ada hajat dan keperluan untuk membukanya, maka diharuskan baginya membuka auratnya. Sekiranya dia berada seorang diri lah, walaupun dengan sekurang-kurang hajat. Dalam kitab sebut walau bi adna hajatin. Dia ada apa saja keperluan yang memerlukan ataupun yang apa nama, menjadikan dia nak buka aurat dia, nak dedahkan aurat. Seorang diri lah dalam bilik, maksudnya telanjang bulat lah. Maka dengan apa saja hajat, walaupun hajat yang paling simple, hajat yang paling ringan, hajat yang paling mudah, maka dia dibenarkan untuk membuka aurat tu. Maksudnya kalau kita kata asasnya, orang lelaki duduk dalam khalwat, duduk dalam kawasan yang sunyi bersendirian, yang wajib tutupnya ialah kemaluan depan dan belakang. Bahasa mudah kita pakai underwear lah, pakai spender saja asalnya. Tu pun aurat tersebut wajib ditutup sekiranya dia tidak ada hajat untuk membukanya. Ulama sebut lagu tu dalam kitab sebut, walaupun sekiranya dia tidak ada hajat untuk membukanya. Sekiranya dia ada hajat, dia ada keperluan untuk membukanya. Apa nama, kita kata bahasa mudah kita nak fahamnya, spender dia lah. Buka juga.
walaupun dengan hajat yang paling simple, walaupun hajat yang paling mudah. Contoh hajat yang paling mudah ialah panas. Panas. Simple sangatlah. Panas, takut kotor. Dia duduklah rumah dia kan, dalam bilik dia kan, nak mengemas bilik dia, tak tahu lama mana dah tak kemas. Berabuknya dengan apa-apa gunung-gunung ni, takut kotor spender dia. Maka dia buka seorang dia lah, sebab ada keperluan untuk membukanya. Tapi kalau tak ada hajat apa, haram lah. Tak ada hajat apa, bukan pasal nak apa nama, pasal hangat ke, pasal nak bersejukkan diri ke, pasal dah ada saja sonok-sonok suka-suka apa nama, telanjang bulat, maka hukum ni haram. Sebab pada ketika tu wajib dia menutup kemaluan depan dan belakang bagi laki-laki. Maka bila ada hajat, walaupun sekurang-kurang hajat, maka dibenarkan untuk dia membuka spender dia. Sangkut lipat lelok lah, nak kemas bilik, nak apa nama, nak kemas rak buku, nak alih mari, nak alih meja dan sebagainya. Takut kotor dengan debu-debu dan habuk-habuk contohnya. Maka dia boleh. Dua. Aurat yang ketiga bagi laki-laki ialah perbahasan aurat yang ketiga bagi laki-laki ialah dengan bersama isterinya. Maka dengan bersama isterinya tidak ada sebarang aurat. La aurata lahu aslan. Tidak ada aurat langsung di antara laki-laki dan perempuan. Sebab bersama dengan isterinya, pada ketika berdua-duaan dengan isterinya, maka tak ada aurat langsung. Apa nama? Tiga. Dan yang keempatnya, aurat laki-laki di luar daripada sembahyang, di luar solat, dengan kehadiran perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang boleh berkahwin dengan dia. Dengan kehadiran perempuan yang ajnabiyah ialah seluruh tubuh dia, ialah seluruh tubuh laki-laki. Selain apa nama, seluruh tubuh laki-laki selain daripada kawasan yang zahir pada ketika buat kerja. Itu tahqiq yang ditambah oleh sebahagian ulama lah. Aurat yang keempat ni kena kepada aurat yang haram dilihat, bukan aurat yang wajib ditutup. Aurat yang haram dilihat. Maka haram bagi perempuan yang ajnabiyah yang boleh berkahwin dengan laki-laki tersebut memandang mana-mana juzuk daripada badan lelaki itu, termasuk muka dan sebagainya lah. Arahan untuk memejamkan mata ataupun menundukkan mata dalam Quran untuk laki-laki dan untuk perempuan. Yang ada arahan yaghdudna absarahunna, rendahkanlah, tundukkanlah pandangan mata kamu, dan sama ada laki-laki ataupun perempuan. Maka dibincangkan dekat situlah antara ayat yang digunakan sebagai dalil, dibincangkan di situ. Maka haram perempuan yang ajnabi, perempuan yang boleh berkahwin dengan laki-laki tersebut, memandang mana-mana juzuk tubuh badan laki-laki tersebut. Maksudnya daripada hujung rambut sampai hujung kaki lah, tanpa hajat, tanpa keperluan. Semata-mata nak tengok keindahan ciptaan Tuhan dan sebagainya, maka dia bukan hajat yang diterima pada syarak. Maka haram lah. Saja-saja orang perempuan tengok muka laki-laki, saja-saja orang perempuan tengok badan laki-laki. Dia duduk luar rumah, apa nama, basuh motor, pakai seluar je lah. Pakai seluar je, baju tak pakai. Duduk pun pakai kain pelekat saja. Wajib tak ditutup? Tak, tak wajib. Asalnya, sebab yang dia wajib tutup hanyalah antara pusat dan lutut, maka baju dia tak perlu pakai. Tapi orang perempuan yang ajnabi haram tengok. Orang perempuan yang ajnabi haram tengok. Dengan duk kira lah dia punya pack dia ada berapa. Satu pack ke, dua pack ke, six pack ke, eight pack ke, four pack ke, single pack ke. Tak boleh ni. Tak boleh tengok lah. Dia ada tik lalat dekat dia punya dada ke, dia ada apa, bekas BCG dekat dia punya lengan ke. Tak boleh tengok, tak boleh perhati lah orang perempuan. Sama apa nama orang perempuan kepada laki-laki yang ajnabi tersebut. Maka perempuan haram melihat. Wajib tutup tak? Tak wajib tutup. Tapi sekiranya dia menyedari bahawasanya dia sedang dilihat, maka dia wajib menutup badannya. Dia wajib menutup badannya. Sekiranya, ataupun dia wajib lari daripada keadaan itulah. Sebab untuk membantu ataupun untuk menutupkan pintu maksiat. Dosalah. Bila orang perempuan haram tengok, berdosalah maksudnya. Maka dia perlu menolong untuk menutup pintu dosa tersebut. Jadi kalau dia duduk pasal, kata ada orang perempuan tengok badan dia dan sebagainya ketika dia basuh motor tu, maka dia kena pakai baju. Dia kena pakai baju. Tapi kalau tak ada apa, tak ada masalah,
dia boleh keluar dengan hanya dengan seluar ataupun kain pelekat sajalah. Gitu. Kalau dia redha dengan orang perempuan duk tengok dia punya badan dia tu, maka hukum dia dosa sekali dengan dia. Sebab ar-ridha'u bil ma'siyati ma'siyatun. Redha dengan sesuatu maksiat itu ialah maksiat juga. Tu aurat bagi lelaki-lelaki. Tangan apa nama tangan bagi lelaki-lelaki masuk tak dalam aurat yang haram dilihat? Masuk dalam aurat yang haram dilihat. Maksudnya orang perempuan tak boleh tengok tangan kita walaupun apa nama orang perempuan tak boleh tengok tangan kita tanpa sebarang hajat keperluan. Dia nak perhati, saja-saja nak perhati tengok bulu roma lebat ke tak, bulu roma warna apa, ada uban tak kat lengan tak, hukum dia haram. Tanpa sebab, tanpa keperluan. Dikira seluruh badan, macam orang perempuan. Macam orang perempuan, pada pihak haram dilihat. Bukan pada pihak wajib dilihat, pada pihak haram dilihat. Sebab tu kalau tarbiah daripada guru-guru, khususnya guru pondok, dia tak bagi keluar daripada kawasan, maksudnya keluar pergi pekan dan sebagainya, melainkan dengan baju dengan banyak. Sebab nak jaga muru'ah lah, nak jaga kehormatan diri tu. Dan juga untuk membantu daripada orang tengok perhati kawasan ataupun anggota tubuh yang tak boleh dilihat. Kalau dengan hajat tak apa. Kalau dengan hajat ada keperluan untuk melihat. Kalau tak ada hajat keperluan, maka seorang perempuan tak boleh tengok seluruh badan laki-laki daripada hujung rambut sampai hujung kaki juga lah. Kita tak wajib tutup. Nak faham ni lah, orang lelaki tak wajib tutup. Orang lelaki tak wajib tutup. Sampai orang apa nama berusaha nak tengok, tu serah ke dia lah. Tapi dengan sebab kalau kita mendedahkan tubuh kita, menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah ni maksudnya menarik perhatian orang untuk tengok lah. Contohnya badan dia sasar ke, sadu ke, apa ke. Memang orang nak tengok. Maka pada ketika tu dia wajib untuk membantu menutup penglihatan orang tersebut. Beredar daripada kawasan tu ataupun menutup badan ya dengan sesuatu yang menutup bentuk badan ya. Satu kaul lah, satu kaul. Ada kaul mengatakan tak wajib, bahkan hanya sunat. Tapi ni kaul yang lemah lah, kaul yang lemah. Tak wajib pun sunat saja. Sebab dia memang anggota yang apa nama belah diri dia, tanggungjawab diri dia hanyalah wajib menutup di antara pusat yang lutut. Manakala pihak yang melihatnya itulah yang bersalah. Yang tak boleh tengok badan dia ialah orang perempuan yang ajnabiah. Adapun kewajipan laki-laki tersebut hanya menutup di antara pusat dan lututnya saja. Ini tak kaul yang kedua. Tapi kaul yang pertama mengatakan wajib tutup. Kalaulah dia tahu, dia sedang bahawasanya dia sedang menjadi perhatian. Untuk apa nama ta'awun ala saddil ma'asyah. Apa nama membantu untuk menghalang ataupun menutup pintu maksiat. Itu. Maka ni aurat untuk laki-laki. Cuma yang mudahnya dalam sembahyang lah. Dalam sembahyang di antara pusat dengan lutut. Di depan perempuan yang mahramnya di apa nama antara pusat dengan lutut. Di depan laki-laki di antara pusat dengan lutut. Seorang diri kemaluannya depan dan belakang. Sekiranya tidak ada hajat untuk apa nama mendedahkan. Bersama dengan isteri tidak ada sebarang aurat. Dan di depan perempuan yang mahram, di depan perempuan yang ajnabiyah seluruh badannya. Maka perbahasan di hadapan ataupun dengan kehadiran perempuan yang ajnabiyah ini perbahasan yang khusus dengan makna aurat yang haram dipandang. Aurat yang haram dipandang. Itu untuk laki-laki. Ha, nak tengok perbahasannya dengan panjang lebar boleh cari dalam kitab-kitab fiqh khususnya dalam bab munakahat. Dalam bab munakahat dia akan bincangkan kat sana lah, sebab sana lah tempat yang sebenarnya yang membincangkan tentang aurat dengan makna ma yahrumu nazaruha, aurat yang haram dilihat untuk laki-laki. Maka untuk perempuan pula dia ada lima aurat, sama ada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Untuk perempuan dia ada lima aurat, sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Di dalam sembahyang satu aurat yang kategori yang pertama ataupun perbahasan yang pertama ialah perbahasan aurat seorang perempuan di dalam sembahyang. Maka yang ni yang wajib tutup lah, yang wajib tutup. Bila-bila kita sebut kata dalam sembahyang, maksudnya aurat dengan mana ma yajibu satruha, aurat yang wajib ditutup. Maka haram, maka wajib perempuan tersebut menutup auratnya di dalam sembahyang, iaitu
seluruh badannya melainkan muka dan dua tapak tangan. Selain muka dan dua tapak tangan sahaja. Adapun selain daripada muka dan dua tapak tangan, maka semuanya tu aurat yang wajib ditutup dalam sembahyang. Termasuk juga dengan pergelangan tangannya. Kok, inilah pergelangan tangan. Sebab pergelangan tangan ni dah bukan tapak tangan. Bukan kaf, bukan tapak tangan lah, pergelangan tangan. Maka dia wajib tutup. Kalau terbuka, walaupun pergelangan tangannya ketika sembahyang, maka batal sembahyangnya. Dan tak ditutup dengan segera, maka batal sembahyang. Macam tu juga muka, dia tak wajib tutup ketika sembahyang. Bahkan makruh lah menutup muka ketika solat ni. Bagi laki-laki ataupun bagi perempuan tanpa hajat, makruh menutup muka dalam solat, sama ada laki-laki ataupun perempuan, dengan ketiadaan hajat. Sebab tu kalau perempuan yang berniqab sekalipun ketika solat, dia sepatutnya membuka niqabnya ketika solat, kiranya tak ada hajat. Kalau ada hajat, contohnya macam musim yang berdebu dan sebagainya, panas yang keterlaluan dan sebagainya, tambah macam kita lah ni dalam musim COVID ni, ada arahan yang mewajibkan kita ikut benda tu daripada pemerintah, maka hilanglah makruh tu. Tak ada lah hukum makruh tu. Tapi kalau semayang seorang-seorang pun tutup juga, pakai face mask juga, tu makruh lah. Sebab tak ada keperluan. Tak ada keperluan. Baik, tu aurat perempuan dalam semayang satu. Perbahasan yang kedua yang berkaitan dengan aurat perempuan ialah pada ketika khalwah. Pada ketika dia bersendirian, tak ada siapa pun. Dalam kawasan yang tutup tadi lah. Kawasan yang tertutup, dalam bilik ke, dalam rumah dia ke, dalam kawasan yang tertutup, yang memang tak ada jalan langsung orang boleh tengok dia. Dalam kawasan itu tutup. Satu, begitu juga dengan kehadiran laki-laki yang menjadi mahramnya. Rijal maharim. Laki-laki yang berupa mahramnya. Dan perempuan-perempuan yang muslimah. Perempuan-perempuan yang muslimah. Nah, maka tiga ni masuk dalam satu tajuk. Dalam khalwat, seorang diri di hadapan lelaki mahramnya, abangnya, adik laki-lakinya, bapa saudaranya, ayahnya dan sebagainya, mahram dia, dan juga perempuan muslimah. Maka aurat yang wajib ditutup ialah di antara pusat dengan lutut. Macam disebut dalam kitab kita, ya? Di antara pusat dengan lutut. Ini yang wajib ditutup sebagai aurat. Yang wajib ditutup atas kapasiti aurat. Mafhum ibaratnya, tak payah pakai baju lah. Mafhum ibaratnya, berdasarkan kepada kefahaman ni saja, tak payah pakai baju. Melainkan sekiranya takut timbul fitnah. Melainkan sekiranya takut timbul fitnah, maka ketika tu wajiblah menutup bahagian badannya yang boleh menimbulkan fitnah. Maka wajib pakai baju lah. Depan adik laki-laki dia ke, depan abang dia ke dan sebagainya, takut timbul fitnah. Depan pak makan dia ke, depan ayah dan sebagainya. Maka yang tutup, yang pakai baju tu bukan sebab aurat lah. Bukan sebab aurat yang wajib ditutup, tapi sebab takut daripada menimbulkan ataupun mendatangkan fitnah. Maka tu kewajipan yang lain pula. Adapun yang dibincangkan sebagai aurat hanyalah di antara pusat dan lutut. Maksudnya kalau dia dengan kawan perempuan dia saja, contohlah dia duduk sebilik, ngaji sekali, duduk sebilik, dua orang ni pun duduk dalam bilik lah, tak ada dia masuk, maka bolehlah pakai seluar pendek saja. Tapi kok mana pun, di antara pusat dan lutut wajib tutup. Di antara pusat dan lutut wajib tutup. Dia duduk seorang-seorang diri dia pun, di antara pusat dan lutut wajib tutup. Maka sini dalam hukum keadaan semasa dalam khalwat, berbeza antara laki-laki dengan perempuan lah. Laki-laki dan perempuan, laki-laki dalam khalwah cuma kemaluannya saja, depan dan belakang. Kemaluan belah depan, kubulnya dan juga duburnya saja. Orang perempuan tak? Orang perempuan walaupun dalam khalwah, maka kewajipan dia menutup aurat tetap pusat dan lutut. Pusat dan lutut. Jadi berbeza antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan yang sama. Laki-laki dalam bilik, tak ada siapa boleh masuk, tak ada siapa boleh tengok, tak ada siapa-apa, tempat yang tertutup.
memang tak ada siapa yang boleh melihat auratnya, maka yang wajib tutupnya hanyalah kemaluannya saja, laki-laki. Perempuan, contoh dalam bilik yang samalah, bilik dengan takdir, bilik yang sama, bilik yang tertutup, tak ada siapa dia, tak ada siapa boleh masuk, tak ada siapa boleh tengok dan sebagainya, dia tetap wajib kena tutup di antara pusat dengan lututnya. Makanya maksudnya dia tak boleh pakai underwear saja, tak boleh. Tuh, tak boleh. Dua. Perbahasan yang kedua. Perbahasan yang ketiga berkaitan aurat perempuan ialah perempuan tersebut dengan kehadiran wanita-wanita yang kafirah. Dan sebahagian ulama memasukkan juga dan wanita-wanita yang fasiqah. Sebahagian ulama, sebahagian kitab sebut fasiqah, sebahagian ulama, sebahagian kitab tak sebut fasiqah, cuma terpada dengan kafirah. Kita gabung dua-dualah. Dengan kehadiran perempuan yang kafirah dan fasiqah. Maksudnya muslim tapi fasik. Yang tak pandai menjaga kehormatan diri, yang tak pandai menjaga rahsia muslimah yang lain. Maka tu masuk dalam kategori fasiqah lah. Yang tak menjaga hukum hakam agama masuk dalam kategori fasiqah. Walaupun dia muslim, walaupun dia muslimah. Maka sebahagian kitab memasukkan muslimah dalam fasiqah dalam kategori ini. Sebahagian kitab tidak menyebut fasiqah dalam kategori ini. Bukan tidak memasukkan, tidak menyebut fasiqah dalam kategori ini. Jadi kita gabungkan di antara ibarat-ibarat yang ada lah. Maka di hadapan perempuan yang kafirah dan juga perempuan muslimah yang fasiqah, auratnya ialah seluruh badan juga. Aurat perempuan tersebut ialah seluruh badan, melainkan anggota yang zahir, anggota yang terdedah secara ghalib, secara biasanya ketika bekerja. Dia panggil ma yabdu indal mihnah. Kalau tengok dalam kitab Arab tersebut, ma yaib illa ma yabdu indal mihnah. Melainkan anggota yang zahir ketika buat kerja, ghaliban pada biasanya. Maka anggota yang terdedah biasanya ketika buat kerja dengan tak ada laki-laki apa, apa nama, rambut, tengkok. Rambut, tengkok, separuh lengan, separuh betih dan sebagainya. Maka tu adalah kawasannya anggota tubuh yang biasanya terdedah ketika buat kerja. Maka yang tu saja. Ketika mana berhadapan dengan perempuan yang kafirah, perempuan lah ni, perempuan sama perempuan lah, cuma perempuan tu kafirah. Maka perempuan muslimah ni wajib menjaga auratnya, dengan maksud apa nama, dia wajib menutup, dia wajib menutup auratnya daripada dilihat oleh orang perempuan yang kafir. Dan sebahagian ulama juga memasukkan dengan muslimah yang fasiqah, tak boleh bagi tengok hatta rambut. Maka situ sebahagian daripada ulama kita bincanglah dalam masalah yang hadisah ni, dalam masalah-masalah baru ni kita pisalin yang orang gunting rambut tu perempuan kafir dan sebagainya, non muslim dan sebagainya. Kalau ikut ibarat asal kitab, tak pun diharap, sebab menzahirkan diri pada perempuan yang non muslim, depa tidak dipercayai daripada pandangan mata secara umumnya, depa tidak dipercayai untuk memelihara rahsia muslimah. Dia punya rambutnya, dia punya kalau ada aib dan sebagainya. Tapi sebagian ulama kata dalam keadaan masa yang sekarang ni, maka sekiranya apa nama, tidak diketahui bahawasanya orang tersebut jenis bawa mulut, maka bolehlah. Cuma kalau kita ikut ibarat nas secara tepat, tak boleh potong rambut pada orang perempuan pergi salon yang orang yang potong rambutnya, orang yang buat rambutnya dan sebagainya tu kafirah. Sebab dia masuk dalam apa nama, bukan anggota yang terdedah ketika buat kerja. Anggota yang terdedah pada ketika buat kerja ni muka, tengkuk sikit, separuh lengan dan juga separuh betih. Tu saja yang boleh lah. Tu saja yang boleh. Ni aurat orang perempuan yang muslimah sekiranya dengan kehadiran perempuan yang kafirah dan fasiqah. Tiga. Perbahasan yang keempat dalam tajuk aurat seorang perempuan ialah pada dengan kehadiran lelaki yang ajnabi. Dengan kehadiran lelaki yang ajnabi, laki-laki yang boleh kahwin dengan dia. Maka keseluruhan badannya, keseluruhan badannya. Sini itlak dua makna, yang wajib ditutup dan yang haram dilihat. Keseluruhan badannya, daripada hujung rambut dia sampai hujung kaki dia, bahkan muka dan tapak tangan masuk sekali. Masuk sekali. Atau kalau yang muktamad,
bahkan muka dan tapak tangan masuk dalam kaun ni, keseluruhan badan daripada hujung rambut ke hujung kaki. Dia haram dilihat, satu, bagi orang lelaki lah, kita lah, nisbah kita, dia haram dilihat. Nisbah dia, dia wajib ditutup. Nisbah perempuan sendiri, dia wajib menutup keseluruhan tubuhnya daripada hujung rambut sampai hujung kaki, termasuk muka dan tapak tangan. Ini kaun yang utama dalam mazhab lah. Apa nama, iaitu kaun yang dipegang oleh Imam Ramli dan Imam Khatib Syarbini. Adapun di sisi Imam Ibn Hajar dan juga sebahagian ulama mutaqaddimin dalam mazhab Syafi'i, mengatakan muka dan wajah itu tidak masuk dalam aurat yang wajib ditutup. Tidak masuk dalam kategori aurat yang wajib ditutup, dengan syarat pada muka dan tangan tersebut, pada muka dengan tapak tangan tersebut tidak ada sebarang perhiasan, dengan syarat itu. Ini qaul Imam Ibn Hajar dan juga qaul sebahagian daripada fuqaha mutaqaddimin dalam mazhab Syafi'i. Muka dan tangan tak masuk dalam kategori aurat yang wajib ditutup, sekiranya dengan syarat tidak ada sebarang perhiasan pada muka dan tangan. Pada muka dan tangan tak ada perhiasan. Adapun di sisi Imam Ramli, tak. Di sisi Khatib Syarbini, tak. Semua tu aurat belaka, sama ada yang wajib ditutup ataupun yang haram dilihat. Khilaf di mana? Khilaf pada muka dan tangan. Satu, muka dan apa nama, pergelangan tangan. Muka dan tangan, tapak tangan lah. Muka dan tangan, muka dan tapak tangan. Khilafnya ialah pada masalah adakah dia aurat yang wajib ditutup ataupun tidak. Khilaf di situ. Imam Ramli dan Imam Khatib Syarbini mengatakan ya, dia masuk dalam kategori muka, dia masuk dalam kategori aurat yang wajib ditutup oleh seorang perempuan. Imam Ibn Hajar dan juga sebahagian fuqaha mutaqaddimin mazhab Syafi'i mengatakan dia tak masuk dalam kategori aurat yang wajib ditutup, dengan syarat tidak ada perhiasan pada muka dan tapak tangan tersebut. Khilaf duduk di situ. Adapun pada makna aurat yang pada bahagian, adapun aurat yang dalam makna perkara yang haram dilihat, sepakat. Muka dan tapak tangan masuk dalam aurat yang haram dilihat oleh lelaki ajnabi. Maksudnya orang lelaki saja-saja nak tengok muka orang perempuan, saja-saja nak tengok jari orang perempuan, hukum dia haram tanpa hajat, tanpa keperluan. Maka hajat dan keperluan ni contohnya untuk meminang, merisik dan sebagainya, tu hajat dan keperluan lah. Untuk apa nama, urusan jual beli dan sebagainya, saja-saja nak tengok untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan, tak, hukum dia haram. Muka dan tapak tangan. Maka sepakat ulama mazhab kita mengatakan bahawasanya muka dan tapak tangan itu ialah aurat yang haram dipandang. Muka dan tapak tangan perempuan ialah aurat yang haram dipandang. Yang khilafnya pada masalah aurat yang wajib ditutup saja. Faham situ ke tak? Nah, maksudnya tang tengok tak boleh tengok tanpa hajat muka dan tapak tangan. Khilaf pada wajib tutup ke tak orang perempuan tu. Imam Ramli dan Khatib Syarbini mengatakan wajib tutup. Ibn Hajar dan sebahagian daripada fuqaha mutaqaddimin mazhab Syafi'i mengatakan tak, wajib tutup, dengan syarat tidak ada sebarang perhiasan pada muka dan tangan. Tidak ada sebarang perhiasan pada muka dan tangan. Dua. Kemudian macam yang disebutkan oleh Imam Bayjuri dalam Hasyiah dia, mengatakan bahawasanya qaul yang kedua ni, qaul Imam Ibn Hajar yang mengatakan tak wajib tutup ni, dan sebahagian daripada fuqaha mazhab Syafi'i yang mutaqaddimin ni, Imam Bayjuri kata pendapat yang kedua ni lebih ansab, lebih munasabah dan lebih sesuai dipakai pada zaman sekarang. Zaman sekarang ni zaman dia lah, zaman hidupnya Imam Bayjuri lah. Melihat kepada keadaan, macam Imam Bayjuri sebut, melihat kepada keadaan zaman sekarang ini, zaman dia, banyaknya perempuan di jalanan dan di pasar-pasar. Likathrati khurujihinna fil aswaq wa turuq. Kerana banyak keluarnya mereka kepada jalan dan kepada pasar-pasar. Maka Imam Ibn Hajar kata, Imam Bayjuri kata tidak mengapa bertaklid pada pendapat yang kedua, pendapat Imam Ibn Hajar dan pendapat sebahagian daripada fuqaha mutaqaddimin, iaitu muka dan tangan tak wajib ditutup oleh perempuan bila mana dia keluar dan berhadapan dengan laki-laki yang ajnabi. Tak wajib ditutup. Adapun haram dilihat, sepakat semua ulama mengatakan muka dan tangan perempuan haram dilihat dan dipandang oleh lelaki yang ajnabi tanpa hajat. Dibezakan itu.
Itu yang keempat. Perbahasan yang kelima tentang aurat perempuan ialah perbahasan aurat perempuan bersama suaminya. Maka seperti mana seorang lelaki bersama isterinya tidak ada sebarang aurat, macam tu jugalah seorang perempuan bersama dengan suaminya, dengan kehadiran hanya suaminya sahaja, maka tidak ada sebarang aurat baginya. Maka tak wajib ditutup apa-apa, dan tak wajib, tak haram dilihat apa-apa antara lelaki dan perempuan sebagai sepasang suami isteri. Maka ni perbahasan secara ringkas lah, kita himpunkan dalam bentuk poin secara ringkas perbahasan tentang aurat laki-laki dan perempuan. Perbahasan yang panjang lebar kena tengok dalam kitab-kitab fiqah, khususnya yang berkaitan dengan bab munakahat. Situ kan dibincangkan secara panjang lebar. Yang kembali pada permasalahan kita, iaitu sebagai syarat sah solat, sini aurat dengan makna perkara yang wajib ditutup warna kulitnya. Bentuk tak? Tak bincang. Perkara yang anggota tubuh yang wajib ditutup warna kulitnya dengan sesuatu jirik yang suci. Mana aurat pada perbincangan kita. Maka disebut syarat satir, yang dikatakan penutup aurat itu, pelitup aurat. Wa syartus satiri, dan syarat satir itu, syarat pelitup itu, benda yang nak digunakan sebagai pelitup aurat, penutup aurat. Ma yamna'u launal basharati. Ma ay jirman, jirim, zat. Yamna'u launal basharah, yang menghalang akan warna kulit. Yang menghalang akan warna kulit, yang menghalang macam akan warna kulit ni diberi taswir dalam kitab-kitab fiqah dengan bahawa tidak dikenal putihnya dan hitamnya. La yu'rafu bayaduha, la yu'rafu bayaduha min sawadiha. Dan kita sebut lagu tu. Bihaitsu la yu'rafu, bihaitsu la yu'rafu bayaduha min sawadiha. Dengan sekira-kira tidak dikenal hitamnya daripada putihnya, dikenal putihnya daripada hitamnya. Itu maksud yamna'u launal basharah, menghalang, maksudnya yamna'u ru'yata launil basharah lah, menghalang penglihatan, melihat akan warna kulit. Dalam majlis takhatub tadi, dalam masa dalam jarak berbual tadi, ma tu walau tinan, sekalipun tanah yang digunakan sebagai penutup, selut, tapi mesti jirim selut lah, bukan warna selut tak, jirim selut, diri tanah, tanah yang digunakan untuk menutup aurat, sebab dia kena pada benda jirim. Wa ma'an kadiran, dan air yang keruh, dia jugalah. Semayang, semayang apa ni? Contohnya semayang jenazah, boleh semayang layak lah, tak ada apa nama pakaian untuk menutup aurat. Terjun, duduk tebing sungai, tutup sebahagian daripada tubuh kalau lelaki-lelaki lah, maka sah dinamakan sebagai menutup aurat sebab air masuk dalam kategori jirim. Air masuk dalam kategori jirim dan dia melitup aurat. Kita kata bahasa mudahnya, dia membalut aurat. Air keruh, dalam sebahagian kitab sebut walaupun air itu air yang jernih, tapi sekiranya jernih itu jernih sampai kehijauan yang bersangatan sehingga tak nampak warna kulit, masih masuk dalam kategori perkara yang sah digunakan sebagai penutup aurat. Ini sebut kata ma'an kadira, maksudnya air keruh. Yang keruh ni ayam teh kita lah, ayam kalau tanah kita tu yang keruh. Sebagian kita sebut walaupun air tu air yang safiah, air yang bersih, elok lah, tak keruh, cumanya dia dah menjadi kala apa nama kehijauan yang bersangatan, hijau yang bersangatan ataupun biru yang bersangatan sehingga menutup warna kulit. Duduk layang tak nampak lah, maksudnya duduk layang tak nampak warna paha, duduk layang tak nampak warna pungkok contohnya, maka sah. Maksudnya kadiran kat sini bukan sekadar, bukan sebagai qiq lah, dia disebut secara ghalib saja. Biasanya yang keruh lah yang mudah ditafsirkan masalahnya, yang keruh lah yang menutup warna kulit. Tak, kalau yang jernih pun, tapi jernih yang sampai ke tahap hijau, kehijauan yang bersangatan, khadrat mutabaqah dia panggil, hijau yang kehijauan yang pekat sehingga tidak menampakkan warna kulit, maka sah dijadikan sebagai ma ataupun satir bagi aurah, penutup bagi aurah. La khaymatan, tak masuk dalam kategori ma yang mena'u lana al-basharah tu khaymah. Khaymah, kemah kita lah, telanjang duduk dalam kemah,
maka dia tak dinamakan sebagai menutup aurat yang sah pada solat. Ya, dia sah dalam keadaan khalwah, sah lah, tapi dalam keadaan tu di luar solat. Ni cerita pasal dalam sembahyang. Maka kita duduk dalam sembahyang, duduk dalam kemah sembahyang secara bertelanjang contohnya, tak sah. Sebab khaimah tidak dinamakan sebagai penutup aurat. Dia tidak melitup aurat. Dia cuma di luar sembahyang, apa nama, dia masuk dalam kategori khalwah lah. Dia terbenar dengan makna khalwah. Maka aurat pada khalwah itu dibincangkan tadi untuk laki-laki dan untuk perempuan. Tapi pada sembahyang tak sah. Pada sembahyang tak sah, dijadikan sebagai satir, dijadikan sebagai pelitup aurat. La khaymatan dayyqatan, tidak kemah yang sempit. Tak, kalau kemah yang luas lagi dah lah. Wa zulmatan, dan gelap malam dan sebagainya. Maka tak sah dijadikan sebagai kegelapan itu sebagai pelitup aurat, tak sah. Macam tu juga tak sah, macam yang disebutkan tadi. Macam tu juga kiranya yang digunakan untuk menutup warna kulit tu hanyalah warna, tak sah juga. Macam yang kita sebutkan pada awal tadi ni, warna kunyit, warna apa nama, nila, warna apa lagi lah yang boleh apa nama menyebabkan tertutupnya warna kulit. Kalau kunyit tu dalam bentuk serbuk dia, kunyit tu dalam bentuk serbuk dia, serbuk tu banyak, kita buat macam tanah liat dan kita lekatkan pada badan, sah. Sebab tu jerim. Ni tak, serbuk kunyit tu kita basuh, yang tinggal hanyalah warna yang melekat pada kulit dan dia menutup warna kulit, maka dia tak masuk dalam satir. Dia tak termasuk dalam makna satir sebab dia bukan jerim. Dia ialah arat, dia sifat dan sebagainya. Kihlah dah benda tu. Kalau benda tu jirim, sah dijadikan sebagai satir. Kalau benda tu bukan jirim, maka tak sah dijadikan sebagai satir. Dia tak masuk dalam kategori ataupun makna pelitup arat. Gitu. Maka ni syarat dia. Maka syarat dalam sembahyang ni hanyalah menutup warna aurat sahaja. Adapun bentuk aurat tak wajib dalam sembahyang. Tak wajib dalam sembahyang. Dia tak jadikan sebagai, dia tidak dijadikan dan tidak termasuk dalam syarat sah solat, iaitu menutup bentuk aurat. Tak masuk. Maka seseorang tu boleh pakai dengan pakaian yang bersangatan ketat dan sembahyang, asalkan pakaian tersebut menutup warna aurat ni dan sah. Dia pakai legging contohnya. Kalau laki-laki ni legging lah, kalau bahasa mudahnya legging. Kalau lelaki perempuan sama lah, yang menutup aurat dia secara sempurna tapi masih menampakkan bentuk tubuhnya. Bentuk tubuh, bukan warna tubuh lah, bentuk tubuh, sah sembahyang. Sembahyang dia sah. Sebab dalam syarat menutup aurat, pemisah dia antara sah ataupun tidak ialah pada makna ataupun pada nampak warna kulit ataupun tidak, bukan pada bentuk aurat ataupun tidak. Bukan situ. Cumanya sekalipun sah sembahyang dengan pakaian yang ketat sehingga menampakkan warna kulit, hukum sembahyang dengan pakaian yang ketat sebegitu sehingga menampakkan bentuk aurat, hukumnya makruh bagi perempuan dan khilaful aula bagi laki-laki. Makruh bagi perempuan dan khilaful aula bagi laki-laki. Laki-laki dia pakai seluar legging ataupun seluar scuba ketat lah, sampai bawah lutut, dan seluar tu sampai ke tengah perut dia, atas pada pusat dan juga bawah pada lutut dia, tutup aurat lah. Tapi nampaklah dia punya ketul-ketul apa semua tu, dia punya otot dan sebagainya tu, masa-masa dia nampak belakang lah, sah semayang sebab menutup warna aurat. Seluar tu kalau biru contohnya, menutup warna aurat, tapi hukumnya khilaful aula sebab menghikayatkan bentuk aurat. Dia menampakkan bentuk aurat. Perempuan sama lah, dia pakai legging daripada hujung apa nama tudung, dia pakai tudung je masalah, cuma badan ni legging ketat lah, seluruh badan ni pakai legging seluruh badannya, baju ketatnya, baju getah tu macam orang apa, senar apa, macam orang yang berenang, pakaian renang muslimah contohnya tu, pakaian renang muslimahnya, apa nama jenis-jenis lagu tu lah, pakaian apa nama kayuh gereknya, kayuh basikalnya dan sebagainya, ketat-ketat lagu tu tu. Maka hukumnya sembahyang lah sah, tapi memakai pakaian sebegitu dalam solat, hukumnya makruh bagi perempuan. Hukumnya makruh bagi perempuan. Adapun di luar daripada sembahyang,
Ini cerita dalam sembahyang. Kita cerita saat ini dalam sembahyang. Sah sembahyang dengan pakaian yang ketat, walaupun menampakkan ataupun menzahirkan bentuk aurat, tapi bagi laki-laki khilaful aula, bagi perempuan hukumnya makruh, tu dalam solat. Adapun di luar solat, maka haram bagi perempuan memakai pakaian yang ketat sehingga menghikayatkan bentuk tubuhnya. Sebab ada larangan yang lain pula. Ini bukan masalah aurat, ini masalah menampakkan bentuk tubuh seorang perempuan. Dia tak masuk dalam kategori aurat, dia masuk dalam kategori menampakkan bentuk tubuh seorang perempuan. Maka ada larangan yang berasingan pula dalam bab tu, maka hukum dia haram. Memakai pakaian yang ketat, baju yang ketat dan sebagainya. Ini banyak cerita lah kalau nak sentuh bab ni. Dengan kayuh gereknya, kayuh basikalnya, dengan apa nama pakaian renang muslimahnya, dengan apa nama seluar aerobiknya, macam-macam lah, bertudung dan sebagainya. Tapi bukan seluar aerobik, pi apa nama, pi market ni, habis cerita. Hukumnya haram sebab menghikayatkan bentuk tubuh. Itu keharaman ataupun larangan yang lain. Maksudnya dalam bab menutup aurat dia okey lah. Cuma dia melanggar peraturan dalam dalam menghikayatkan bentuk tubuh, menampakkan ataupun menzahirkan bentuk tubuhnya, maka hukumnya haram. Ilat haram yang diberikan oleh ulama menampakkan bentuk tubuh seorang perempuan ni ialah dia menarik fitnah, dia menimbulkan fitnah. Fitnah kat sini ni banyak umum lah makna dia, iaitu dia menjadi tarikan untuk orang lelaki melihatnya. Dia menjadi tarikan untuk orang lelaki melihatnya. Dia menjadikan orang lelaki tidak boleh untuk merendahkan ataupun menundukkan pandangannya. Maka tu dah nama fitnah lah. Dah nama fitnah. Maka tu bab lain pula. Habis. Wala yajibu satru minal asfali. Wala yajibu satru min asfal. Dan tak wajib menutup aurat je lah. Tak wajib menutup aurat min asfal, dari pihak bawah. Dari pihak bawah, sama ada dalam solat ataupun di luar solat, daripada pihak bawah lah. Maksudnya kalaulah aurat itu nampak daripada pihak bawah, maka tak haram hukumnya bagi orang, bagi pemilik aurat je lah. Haram hukumnya bagi yang melihat, sekiranya dia sengaja lah. Contohnya orang tu berada pada tingkat dua, lantai jarang, ataupun lantai diperbuat daripada cermin yang telus pandang, tengok pada bawah lah. Tengok atas tu memang nampak lah. Dia duduk atas tangga dan sebagainya, nampak aurat daripada pihak bawah. Maka hukum dia tak berdosa bagi dia lah, bagi tuan aurat tu. Dosa bagi orang yang memandang lah, sekiranya dia sengaja. Sekiranya dia sengaja, sebab dia tengok aurat orang. Cuma tak wajib tutup daripada pihak bawah. Maksudnya kita tak wajib pakai seluar yang, contohnya seluar yang ada getah lah, pakai kain saja pun tak buat lah. Walaupun orang boleh tengok aurat daripada pihak bawah, tapi hukumnya tak berdosa ataupun tak diwajibkan menutup aurat daripada pihak bawah. Yang wajib ditutup hanyalah pada pihak keliling dan atas. Keliling dan atas. Bawah tak wajib. Pihak atas dan pihak keliling saja yang wajib ditutup aurat, yang wajib dihalang daripada zahirnya aurat daripada arah tersebut. Adapun zahirnya aurat daripada arah bawah tidak membatalkan sembahyang dan tak wajib ditutup sekalipun. Gitu. Maka jaga-jagalah dengan baju t-shirt ataupun jenis-jenis pakaian yang tengkoknya luas. Dia boleh menzahirkan aurat sekiranya tidak dijaga dengan betul. Orang tu dia pakai kain ataupun seluar di bawah pusat, maka pada ketika dia berdiri tak nampak lah, tertutup elok lah, sebab dia punya tengkok baju dia ni luas. Tapi berdiri tak ada masalah lah. Ketika dia rokok, tengkok baju yang luas tu akan terpisah daripada badannya lah. Dia pula pakai kain ataupun seluar di bawah daripada pusat, maka telah menzahirkan aurat pada pihak atas pada ketika tu. Hukumnya batal sembahyang.
Sebab tu kalau kita pakai dancin lagi lah. Lebih-lebih lagi orang yang baju Melayu hak jenis cekak musang. Hak jenis kan cekak musang apa ni hak. Teruk langah. Teruk langah. Ha, yang teruk langah tu. Dia kena kancin lah. Sekejap bawah dia akan sebut benda tu. Qala rahimahullah wa yajuzu satru ba'dil aurati biyadihi, dan harus menutup sebahagian aurat biyadihi dengan tangannya. Tangannya yang digunakan untuk menutup sebahagian daripada auratnya. Itulah apa nama idafat kepada hi dirinya nya musalli itu bukan kait. Maksudnya walaupun bukan dengan tangannya, tangan orang lain pun sah. Pakaiannya ada, cuma sebahagian daripada sejuzuk daripada pakaiannya, contohnya cari tak danjik, tak ada apa lah, maka dia tutup dengan tangan dia pada ketika sembahyang, sah sembahyang dia. Ataupun tangan kawan dia pun sah juga. Apa nama nak sembahyang ni, selang aku cari sikit ni, tolong di paha, tolong tutup, sah pada ketika tu. Sebab masuk dalam kategori jirim yang menutup warna kulit. Jirim yang menutup warna kulit. Sama ada tangan dia ataupun tangan orang lain. Maka itofat yad kepada hi itu bukan kait. Biadihi au yadi ghairihi. Itulah maksudnya. Fa'in wajada ma yakfi sawataihi. Maka jika mendapati ya, akan barang yang memadai dua kemaluannya sahaja. Aurat yang ada, apa nama, penutup aurat, pelitup aurat yang ada cuma cukup untuk menutup kemaluannya saja. Hal lain tak ada. Tak ada ni sama ada benda ada tapi najis, kira tak ada. Ataupun memang tak ada tu ya. Dan sebagainya. Yang ada cuma yang cukup-cukup untuk menutup kemaluannya saja. Dua kemaluannya. Ta'ayyana lahuma, nescaya tertentulah bagi keduanya. Maka dia kena tutup aurat dia tu sekadar yang dia boleh, iaitu kemaluannya depan dan belakang, dan sembahyang. Dan sembahyang. Au ahaduhuma, atau salah satu daripada keduanya saja. Ahaduhuma ahadu sawataihi. Pelitup aurat ada, tapi cuma cukup untuk menutup salah satu daripada kemaluan dia. Nak tutup depan ke belakang? Fayuqaddimu wujuban qubulahu. Maka didahulukan secara wajib akan hadapannya. Tutup hak bagian depan dulu. Tutup hak bagian depan. Hak belakang terbuka macam apa? Sebab yang depan itu terlebih akbah, terlebih huduh jika dizahirkan. Gitu. Maka dalam masalah menutup aurat dengan tangan tadi, dia menimbulkan satu masalah lain. Hak tadilah, hak masalah sebelum ni. Harus menutup sebahagian auratnya yang terdedah dengan tangan. Hak tasak ni. Maka dia menghasilkan ataupun mencabangkan, mentafrikkan masalah baru, iaitu pada ketika ruk, pada ketika sujud. Sebab sujud syarat dia mestilah dengan tujuh anggota, yang dua daripada tujuh tersebut ialah tangan. Jadi kalau dia sujud dengan keadaan meletakkan kedua-dua tangannya ke bumi, aurat itu buka. Tapi kalau dia sujud cuma dengan tangannya menutup auratnya yang terdedah tu, maksudnya tak cukup syarat sujud. Sujud tak cukup syarat sebab tak sujud atas tujuh anggota, seperti mana yang kita bincangkan dalam bab sujud hari tu ni. Maka situ khilaf ulama. Sebahagiannya mengatakan dia boleh pilih. Dia nak tutup, dia nak kekalkan untuk menutup aurat. Maksudnya dia cuma sujud dan meletakkan sebelah tangannya saja di bumi pun boleh. Ataupun dia nak letak kedua-dua tangannya dan mendedahkan auratnya pada ketika sujud pun boleh. Bagaimana lemak kata itu? Apa nama? Dia diberi pilih. Dan sebahagian ulama, contohnya Imam Ramli, apa nama, Muhammad Ramli dan Syamsyum Ramli, kedua-duanya mengatakan bahawasanya telah lebih aula didahulukan sujud atas tujuh anggota. Maksudnya pada ketika tu
maka dia diutamakan ataupun dia lebih elok sekiranya meletakkan kedua-dua tangannya di bumi ketika sujud. Maksudnya ketika tu aurat dia dah, ketika tu, ketika sujud tu. Sebagian kebanyakan ulama mengata boleh pilihlah, ikut sukalah. Sama ada nak letak kedua-dua tangannya ke bumi membawa kepada terdedahnya aurat pada ketika sujud, ataupun dia nak letakkan tangannya apa nama pada tempat aurat tersebut, manakala dia sujud cuma dengan 6 anggota, tak cukup satu tangan lagi. Boleh kedua-duanya. Boleh kedua-duanya. Cuma Imam Ramli, Syamsuddin Ramli, mengikut fatwa ayahnya, Syekh Ahmad Ramli, mengatakan seeloknya ataupun yang lebih aulanya didahulukan dan diutamakan sujud ke atas 7 anggota. Maksudnya pada ketika itu, auratnya yang tadinya ditutup dengan tangan itu terdedah pada ketika sujud dan sah. Dan sah. Habis. Wa yazurru qamisahu, dan membutang. Dan membutang, yazur, membutang ataupun mengkancin lah kalau kita ni, kancing baju, membutangkan baju ataupun mengkancing baju, qamisahu, akan qamisnya, akan bajunya lah. Hukum membutang baju dia ni sebelum daripada sembahyang hukumnya sunat. Sebelum daripada sembahyang, sebelum daripada takbiratul ihram, hukumnya sunat. Sebab pada ketika itu masih lagi belum tahakkuk terdedahnya aurat, masih lagi belum terdedah aurat, terdedah aurat secara pasti. Jadi hukumnya sunat lah sebelum dia bersembahyang. Aw yashuddu wasatahu, atau mengikat ia akan pertengahannya, pertengahan komisnya, pertengahan bajunya. Komis ni kita ni baju labuh lah, baju tok tu. Atau mengikat ia akan pertengahan bajunya supaya tak kelihatan aurat daripada pihak atas lah. In kanat auratuhu tazharu minhu, sekiranya auratnya zahir daripadanya, daripada komisnya, daripada bajunya itu, fir ruku'i, pada ketika rukuk, atau ghairihi, atau selainnya selain rukuk. Maka pada ketika tahakkuk zahirnya aurat pada ketika itu, contohnya pada ketika rukuk, maka wajiblah ditutup aurat itu dengan segera. Adapun pada sebelum sembahyang tadi ataupun pada ketika takbiratul ihram dan pada ketika qiyam, tak wajib ditutup sebab aurat dia memang tak terdedah pada waktu itu, maka hukumnya sunat saja mengkancingkan baju sebelum sembahyang. Tapi sagi sampai masa nak rokok sagi, maka dia kena pastikan, wajib dia pastikan apa nama aurat itu tertutup, sama ada dengan mengkancing bajunya pada ketika tu sebelum daripada rokok, ataupun kancing siap-siap lah daripada awal. Gitu maksudnya. Maka kalaulah tahakkuk secara pasti auratnya akan terzahir pada ketika rokok, maka dia wajib menutup auratnya ketika rokok. Berarti dia tu. Jadi sini tafsilan masalahnya, sebelum daripada sembahyang sunat ialah sunat mengkancing baju dan seumpamanya. Tak wajib lagi hukumnya sebab pada ketika tu tidak pasti berlakunya pendedahan aurat ataupun tidak ketika sembahyang. Bagi pula daripada ketika berdiri dan auratnya tak nampak daripada sebelah atas lah. Cuma pada ketika dia nak rokok, kalau dia rokok dalam keadaan terdedahnya aurat daripada pihak atas, hukum ni batas sembahyang lah. Maka pada ketika tu, maka dia wajib tutup dengan segera auratnya pada ketika dia nak rokok tu, barulah sah sembahyangnya. Jadi yang eloknya, sebab tu ulama kata sunat kancing baju awal, sunat kancing baju awal supaya menutup peluang ataupun ruang terdedahnya aurat pada pertengahan solat. Gitu. Kemudian katanya asyaratus sabi'ah, asyaratut tasi'u istiqbalul qiblah. Wallahu subhanahu wa ta'ala.
tuan pakai make up, dia perhiasan yang harus atau haram? Perempuan pakai make up masuk perhiasan yang harus ataupun haram? Tafsir, dia ada huraian dia. Sekiranya make up itu berlebihan, maksud berlebihan ni make up yang tujuannya untuk menarikkan pandangan orang, maka hukum dia haram. Sebaliknya make up tersebut kalaulah digunakan hanya untuk sekadar menutup aib sahaja, contohnya ada cacat celah di mukanya ataupun wajah dia ataupun kulit dia kusam, pucat dan sebagainya, maka dipakai make up hanya sekadar untuk menghilangkan rasa rendah diri, maka hukum dia harus. Sebaliknya kalau dipakai dengan tujuan untuk berhias melebihi kadar yang apa nama menghilangkan rasa rendah diri itu, maka hukum dia haram. Dia mudah ni lagu ni lah, dia mudah lah. Make up secara amnya dia ada dua hukum. Dia ada dua hukum secara amnya lah. Satu, hukum dia harus. Bila masa hukum dia harus? Ketika mana dipakai make up itu dengan tujuan untuk menutup aib diri dan menghilangkan rasa rendah diri. Sekiranya dia keluar berhadapan dengan orang, kulit dia kusam ke, kulit dia tak sekata ke, kulit dia ada bintik ke ataupun ada jerawat dan sebagainya, maka dia pakai make up untuk menutup benda-benda tu supaya hasil keyakinan diri pada dia untuk dia berhadapan dengan orang dan sebagainya, hilang rasa rendah diri, maka hukum dia harus. Tapi sekiranya lebih daripada tahap tu, pakai make up sehingga untuk menarik perhatian orang, untuk menzahirkan cantik di hadapan orang, maka hukum dia haram. Hukum dia haram. Adapun apa nama berhias dengan tujuan untuk suami, sekiranya dengan perintah suami, hukum dia wajib lah. Sekiranya bukan dengan tujuan untuk perintah, sekiranya bukan dengan tujuan, bukan dengan perintah suami, hukum dia sunat. Tapi secara asasnya dua hukum tu lah, wa ima dia harus, wa ima dia haram. Tu hukum mekak secara mudah, sebab dia masuk dalam tabarruj jahiliyah. Dia ada kes ataupun ada gambaran masalah yang masuk ke dalam tabarruj jahiliyah, perhiasan secara jahiliyah, antaranya penama mencantikkan muka secara berlebihan untuk menarik perhatian lelaki, maka hukum dia haram. Adapun sekadar hanya untuk menutup kekurangan diri, maka hukum dia harus. Dia macam eyeshadow ke tu, dia lebih dah. Eyeshadow. Bulu mata. Apa? Bulu mata plastik lah. Yang tu tiruan. Warna makeup dan yang bulu hijau. Hukum dia haram. Secara mudah lah. Hukum dia haram. Secara mudahnya bedak asas kepala kutuk lah. Ya, mudahnya dia punya dobit, mudahnya dia untuk menutup kekurangan diri, untuk menutup kekurangan, untuk menghadirkan rasa yakin pada diri, untuk menghilangkan rasa rendah diri, itu harus. Lebih daripada itu hukum diharam. Jika apa nama bukan di hadapan suami. Adapun di hadapan suami, tafsirlah. Kalau suami suruh, hukum dia wajib. Kalau suami tak suruh, hukum dia sunat. Sebab menyenangkan hati suami. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, adakah batal solat seorang perempuan yang had auratnya yang di dalam solat yang dilihat lelaki yang ajnabi? Sekali lagi. Adakah batal solat seorang perempuan yang had auratnya di dalam solat yang dilihat lelaki ajnabi? Tak berapa jelas soalan tu. Adakah batal solat seorang perempuan yang had auratnya yang di luar solat yang dilihat lelaki yang jenabi? Okay. Dan perempuan itu sedar ada orang lelaki yang jenabi sedang melihat dia. Soalan dia, adakah batal solat seorang perempuan yang apa nama, adakah batal solat seorang perempuan yang mana auratnya yang haram dilihat itu
dilihat pada ketika sembahyangnya. Maksud dua pecahan tadi lah. Satu, aurat yang di aurat yang wajib ditutup. Yang keduanya, aurat yang haram dipandang. Kan? Maka bila seorang perempuan tu sembahyang, dia wajib tutup aurat yang wajib ditutup. Tapi masalah yang ditanya ni, sekiranya aurat yang haram dipandang itu dipandang oleh seorang lelaki, apa hukum sembahyang dia? Hukum sembahyang dia sah, tak ada masalah. Sebab dalam bab sembahyang, syarat sahnya ialah menutup aurat yang wajib ditutup. Aurat yang wajib ditutup. Contoh macam muka tu lah. Dalam solat, muka seorang perempuan tak wajib ditutup dalam solat. Muka dan tapak tangan seorang perempuan tak wajib ditutup dalam solat. Tapi orang ada orang lelaki duk tengok dia sembahyang. Ada orang lelaki duk tengok dia sembahyang. Dia tengok muka dia. Tengok muka dia ataupun tengok tangan dia. Sekiranya tangan dia terdedah ketika solat, apa hukum sembahyang? Sembahyang dia sah. Betul. Apa hukum lelaki tu? Lelaki yang tengok tu hukum dia haram tanpa hajat. Tanpa hajat. Ini tak ada, tak ada, tak ada sebarang mudarat bagi perempuan tersebut. Yang mana auratnya yang haram dilihat, dipandang oleh lelaki ajnabi dalam sembahyangnya. Sebab dalam sembahyang syarat sah yang di, yang dituntut ke atas dirinya hanyalah menutup aurat yang wajib ditutup sahaja. Hanyalah menutup aurat yang wajib ditutup sahaja. Tak ada masalah pada solat dah. Wallahu a'lam. Adakah membatalkan solat seorang perempuan yang mengeluarkan suara adakah membatalkan solat seorang perempuan yang mengeluarkan suara ketika solat, sebagai contoh menegur imam? Adakah membatalkan solat seorang perempuan yang mengeluarkan suara ketika solat? Adakah batal solat seorang perempuan yang menegur imam secara mengucap tasbih, contohnya lah. Masalah tu akan dibincangkan dalam syarat yang ke-10. Kita berhenti pada syarat yang ke-9. Dia akan dibincangkan pada syarat yang ke-10. Secara amnya, secara mudahnya, untuk menegur imam dalam solat, laki-laki sunat dengan mengatakan tasbih lah, mengucap subhanallah. Perempuan sunat menegur imam dengan menepuk tangannya, bukan dengan suara. Sekiranya dia mengangkat suaranya dengan tasbih dengan tujuan untuk menegur imam yang laki-laki, hukum dia batal solat dia. Sebab tak disunatkan dan tak dituntut dalam sembahyangnya. Tak disunatkan dan tak dituntut dalam sembahyang. Kalau imam dia lelaki lah. Tu kita akan bincang lah dalam syarat yang ke-10 tu. Memang disebut masalah tu sebiji-sebiji lah. Cuma secara mudahnya nak jawab soalan tu dulu. Kalaulah orang perempuan tu mengangkatkan suaranya untuk menegur imam dalam solat, maka hukum dia batal sembahyang kalau imam dia lelaki. Batal sembahyang kalau imam dia lelaki. Sebab yang sunatnya dan dituntutnya bagi seorang perempuan ialah menegur dengan secara menepuk tangan. Menepuk tangan. Habis. Itu secara lanjutnya nanti akan dibincangkan dalam syarat yang ke-10. Pada masa Kuala Musonis, Bula Yaji Bustru Min Asfal. Adakah terdapat perbezaan antara lelaki dan perempuan? Menutup jihah ataupun arah yang wajib ditutup auratnya ketika solat. Yang pada kata musannif wala yajibu satru min asfal, tidak wajib menutup daripada sebelah bawah. Adakah ada tak beza di antara lelaki dan perempuan? Tak ada beza. Laki-laki pun sama, perempuan pun sama. Wajib menutup aurat itu sama ada di luar sembahyang ataupun dalam sembahyang, daripada pihak atas dan keliling, tidak daripada pihak bawah. Ini kita kalau khususkan dalam bab sembahyang pun masih lagi sama. Laki-laki ataupun perempuan sama saja. Yang wajib ditutup auratnya pada pihak bawah. Maka orang perempuan contohnya, kakinya tu dah dikira sebagai menutup aurat kalau tapak kaki dia, bila mana dia berdiri walaupun tanpa stukin dan sebagainya. Sebab tanah, bumi tu sendiri dianggap sebagai penutup aurat dia. Sebab menutup telapak kaki dia. Tapi bila mana dia sujud,
ataupun dia nak turun kepada sujud, maka pada ketika tu kalau dia tak tutup kaki dia dengan stokin dan sebagainya, maka auratnya pada ketika itu terdedah. Sama yang lelaki perempuan. Maka yang wajib ditutup auratnya ialah pada pihak keliling dan atas, tidak pada pihak bawah, baik laki-laki, baik perempuan. Allahu a'lam. Jika seseorang terzahir auratnya ketika solat waktu sujud, batal ke solatnya, dan kita tidak orang yang nampak wajib ke memberitahunya. Seseorang yang terzahir auratnya pada ketika sujud, apa hukum dia? Tengoklah, kalau zahir daripada bawah, zahir daripada kaki, zahir daripada pihak asfal bawah, maka tak batal lah. Contohnya orang yang sujud, orang pakai kain, kadang-kadang nampak sampai paha, tapi nampak tu daripada pihak bawah, maka tak batal mayang dia. Tapi kalau nampak daripada pihak atas ataupun keliling, contohnya mana contoh atas ataupun keliling, dia sembahyang laki-laki lah, kita buat misal mudah laki-laki, dia sembahyang dengan keadaan seluar ataupun kain yang dia pakai di bawah daripada pusat, bawah daripada pusat, baju yang dia pakai lehernya luas ataupun tak ada lengan, tak ada lengan, jenis baju singlet tu longgar lah, yang longgar. Maka bila mana dia rokok ataupun dia sujud, menyebabkan baju tersebut terpisah daripada badannya dan menyebabkan kelihatan perut yang di bawah pusat dia, maka hukum dia batal sembahyang. Hukum dia batal sembahyang sebab tergedahnya aurat daripada pihak atas ataupun keliling semasa dalam mana-mana juzuk sembahyangnya, tidak daripada pihak bawah. Sebab tu kita kita jaga daripada awal perbincangan tadi, menutup aurat tu pada setiap juzuk solat, fi kulli salatihi ataupun fi kulli juz'in min ajza'i salatihi. Menutup aurat tu wajib pada setiap juzuk sembahyangnya. Maka sekiranya terdedah sekiranya terdedah dan tak ditutup dengan segera, dalam sebahagian kitab lain dia akan tambah dan tak ditutup dengan segera, maka batal solat dia. Sekiranya ditutup dengan segera, maka tak batal solat dia, dia boleh sambung solat dia macam biasa. Tapi kalau yang terdedah tu daripada pihak bawah, tak memberi mudarat apa-apa. Sekiranya terdedah daripada pihak atas ataupun pihak tepi, maka memberi mudarat. Dia macam-macam kes lah, orang yang pakai jubah hak tak ada lengan tu ataupun lengan sekerat tu, tapi labuh lah. Jubah yang lengan sekerat tu labuh, singlet apa, baju apa tak pakai, pakai dengan keng ataupun seluar. Yang dipakai bawah lutut, yang dipakai bawah pusat, ketika berdiri betul tak ada masalah lah, sebab pakaian itu melekat pada badan, jadi tak menampakkan aurat daripada ketika berdiri. Masalah akan timbul pada ketika dia rokok ataupun dia sujud, maka pada ketika tu pakaiannya terpisah daripada badan dan akan kelihatan, sekiranya dilihat, dia kan kira tengok gedak, dia kira terdedah aurat tu, terdedah sama ada dilihat ataupun tak dilihat oleh orang, tapi aurat tu terdedah dalam ketika sujudnya ataupun pada ketika rokoknya, batal solatnya kalau dia tak tutup dengan segera. Kalau dia tak tutup dengan segera. Wallahu a'lam. Ini soalan muafiqah. Ustaz, saya ada soalan lain. Saya keliru antara makmum yang muafiq dengan yang masbuk. Bilakah mulai dia kata muafiq dan bila dia kata masbuk? Adakah masbuk itu ketika dia yang makmum, takbir ketika lepas imam habis membaca Al-Fatihah? Oh, soalan pasal masbuk dan muafiq ni panjang, kena tanya lain, kena tanya sekali lagi, kena tanya pada kelas yang lain. Kalau kefahaman yang macam tu salah, kefahaman yang macam tu salah. Tengok balik cari dulu maklumat, kaji dulu, cari dulu maklumat berkaitan dengan ta'rif masbuk dan muafiq, baru untuk dapatkan taswir ataupun gambaran masalah yang tepat tentang hukum masbuk dan muafiq ni. Nanti tanya lain masalah ni, pasal kita tak boleh jawab sekarang, masalah kita tak mencukupi, dia agak panjang perbincangan dia. Tapi taswir yang disebutkan dalam soalan tu salah. Check balik, cari balik, buat research sikit tentang makna masbuk dan muafiq, seperti mana yang disebut dalam kitab-kitab fiqah kita, kemudian dapatkan taswir yang betul. Ataupun nanti tanya lain soalan tu, soalan tanya lain, soalan ni penting tapi kena tanya lain, buat masalah kita tak cukup, kita dah ajak masalah kita. Wallahu a'lam. Ada lagi?
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhal as-salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala 'an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhal as-salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد ذِكْرَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلُوا عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.